Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulen termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya. Di sana top up Soulen yang murah, $1 itu cuma 13.000, menurut gue itu udah murah banget. Dibanding kalian beli pakai pulsa mahal kena pajak, mendingan kalian bisa langsung aja top up di sini ya cuy. Misalnya ada nanya, bang ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih? Aman gak sih top up di sini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan Soulen yang udah sering banget top up di sini. Salah satunya gua sendiri pun udah sering banget top up di sini ya. Nah, kalian udah lihat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up Soulen reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamond Score. Bagi kalian para player newbie player atau player yang baru main, jika ingin mengetahui informasi tentang Soulen, kalian bisa langsung aja gabung di grup WhatsApp Soulen yang ada di link deskripsi juga. Di sana kalian akan diberitahu informasi seputar Soulen yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player yang baru main Soulen. Jadi kalian langsung aja join grup Soulen Indonesia yang ada di link deskripsi ya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi ya. Di video kali ini gue bakal bermain game Soulen reloaded lagi seperti biasa, seperti video gue sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulen. Kali ini sesuai janji gue pengen nge-review SP Tangshan ya. Kalau gue hoki gacanya ya, ini gue pengen gacha dulu masalahnya, gue deg-degan nih. Jadi sebelum itu gue pengen gacha Tangshan, semoga hoki ya. Soalnya di sini gue lihat ternyata ada guarantinya ya, ada guaranteed gitu cuy. Nih, kalian jangan berkecil hati buat free player. Karena ini bisa dapat 50 ya, 50 shard. Tuh. In card pool at least 2 draw each 100 draw interval. 1 sampai 100 draw can get 50 piece of SP Divine King Tangshan. Jadi kalian dalam 1 sampai 100 draw pasti ada yang dapat 50 ya, 50 piece. Itu bukan hoki-hokian, emang udah di fix ya bakalan dapat 50. Gak heran kalau orang-orang pada hoki ya, karena emang dari sananya di set buat hoki. Jadi buat free player emang nanti bisa lanjut lagi cuy di next event. Jadi sabar aja, pasti kalian bisa dapat 50. Jadi sabar, harus main sabar cuy. Ini gua kayaknya nggak jadi ngumpulin ini. Kayaknya setiap ada event gua pengen dapetin hero-nya aja. Ini pun kalau gua hoki di gacha sekarang. Kalau nggak hoki ya udah, mau nggak mau gue. Karena gue mau beli tokennya dulu, tapi sebelum gue beli token, gue mau reset dulu ya. Gue mau reset ini, mau ngambil diamond cuy. Tuh, diamond gue ada 100.000 ya di Daimubai. Diamond gue disimpan di Daimubai ya. Oke, gue udah ngambil diamond dari Daimubai. Sekarang gue mau lanjut ngambil di sini cuy. Mau beli di sini dulu cuy. Mau beli token limited summon spirit stone. Oke, gue udah beli 10. Terus gue juga beli ini, attack ring awakening, lumayan lah ya. Bisa beli awakening ring ini. Nanti ini di monthly card 2 minggu selanjutnya sih harusnya ada ya. Ada lagi ini nih, semoga aja ada nih. Kalau ada kemungkinan gue bakal beli lagi 10 lagi. Berarti pasti 2 minggu selanjutnya harusnya gue udah bisa upgrade ke. Ini berarti lebih gampang buat upgrade ke god satunya cuy. Kalau menurut gue ya, hero SP lebih gampang upgrade ke god 1. Gak tau kenapa ya, ini menurut gue aja cuy. Jadi sekarang gue mau lanjut aja, semoga gacanya hoki ya. Yuk. Yo, hoki ke, ya Allah. Dapat 80. Oke, ayo lagi. Ayo dong, semoga hoki. Itu 10. Oke, 90. Udah dapat 90. 10 times, guys. Guys, ini masalah udah dipakai ya. Di interval 1 sampai 10-nya gue udah pakai ya. Dapat 10 lagi, oke. Semoga yang kali ini hoki. Kalau nggak hoki ntar gue beli lagi kemungkinan ya. Hoki kayaknya, waduh, kalau bau parah banget sih. Aduh, nggak hoki cuy. Nanti berarti gue TU lagi ya. Gue TU lagi kayaknya. Ini kita tukerin dulu. Kurang berapa lagi nih? Kurang 13 lagi cuy. Wow, it's magic. Kurang 13. Gue coba beli dulu deh. A few moments later. Oke, sekarang gue mau lanjut buat gacha Divine King Tangshan ya. Jadi gue udah beli 10 token ya. Jadi udah tinggal gacha lagi. Ini udah fix dapat sih, udah 143 ya. Kalau nggak dapat parah sih ini, gue gak terima sih kalau nggak dapat parah. Oke, kita coba lihat. Semoga oke. Oke, dapat 5. Dapat 50. Giliran gini dikasih 50. Maunya apa sih ini, gue kesel juga nih, emosi ya. 199. Nice lah ya. Langsung aja kita sintesis ya. Kita sintesis. Nah, di sini kita bisa nge-claim Soul Ring ya.
gitu. Soaring. Ini apa nih? Apa nih? Material attack. Oh, ini awakening-nya. Awakening ring necklace. Wah, bentuknya keren ya. Jadi SP gitu, cuy. Oke, sekarang gue mau summon aja langsung ya. Kita summon. Tidak perlu lama-lama aja. Lah. Tidak perlu lama-lama lagi. Langsung saja kita summon. Kita SS. Aduh. Kepencet di situ ya. Oke, sekarang gue mau reset Zuking sih harusnya sih. Ini buat buildnya gue pakai Hidden Weaponnya Zuking udah pasti ya. Wah, tampilannya jadi berubah ya. Tampilan dalamnya jadi berubah ya. Oke, butuh 20. Oh, butuh 100 shard ya buat naikin ke bintang 1. Jadi langsung aja gue pengen one click. Kayak udah one click. Gue gak tau dia bakal nambah BP berapa. Gila, tampilannya keren banget ya. Kayak di neraka gitu kita ya. Seperti di neraka ya. Di neraka. Oke, kita one click. Oke. Sekarang upgrade. Jangan lupa kita maksimalin aja upgrade-annya. Sip. Udah max. Sekarang enhance. Maksimalin juga. Awakening belum. Ini gue awakeningnya gue maksin dulu ya. Gila, gue ada 1000 ya. Abis ini gue mau regenerate Zuking ya. Mau regenerate. Mau dissolve ininya Zuking, cuy. Hidden Weapon Zuking. Nih ya. Kita dissolve dulu. Butuh 6. Oke, udah beli 6 gue ya. Waduh. Waduh, ngebug. Waduh. Oke, karena tadi ngebug ya, gue udah relock. Dari tadi ada aja kendalanya. Entah itu ngebug ya. Entah itu kenapa gitu kan. Gue bingung banget sih ini kenapa ngebug gitu kan. Jadi kita upgrade aja. Di sini kalau udah di-upgrade seperti biasa ada awakening talent-nya. Meningkatkan elemental resisten ya. Oke. Terus buat equip ininya gue pakai Hidden Weapon Zuking. Karena yang mirip-mirip cuman itu yang bagus. Oke, ini awakening ring-nya jadi kayak gini ya, manikles-nya ya. Oke, sekarang gue maxin. Sip. Terus juga gue pengen masang ini. Oke, spirit burung ya, burung. Oke, jangan lupa pasang soulbone. Oke, kita pasang lagi. Ini sekalian gue mau buka soul ring juga. Soul ring ya. Ini soul ring gue ada yang baru nih, soul ringnya nih. Soul ring yang merah ya, 100k year. Kita buka aja 100k year. Oke, dapat first sama second soul ring. Sama ini juga dapat 100k year, fifth soul ring. Oke, sip. Gue bisa pasang soul ring yang 100k year. Oke, udah ada yang aktif ya. Tuh, kalian bisa lihat penampakan cincin roh yang 100k year ya. Udah bagus ya, yang merah juga. Udah aktif juga skill pasifnya nih. Lumayan ya. Ini sekarang gue mau upgrade di sini. Oke, awakannya belum gue upgrade ya. Awakan dulu. Wah, awakannya cuma bisa sampai san 2. Butuh apa nih gue? Oh, ininya kurang cuy. Bahan awakannya ternyata kurang ya. Berarti abis ini gue nyari bahan awakan dulu cuy. Ini kita equip dulu. Bahan awakan karena butuh banget ya. Butuh banyak. Ini ya ternyata ya. Yang lebih dibutuhkan itu Spirit Avatar Essence. Jadi kalian usahain farming sih Spirit Avatar Essence ya. Oke, masih kurang loh. Itu masih kurang loh gue loh. Oh, kurang Spirit Avatar Advancement Stone-nya ternyata. Oke, kita upgrade aja. Wah, BP-nya naiknya gila sih. Wah, Super Attack plus 6,8%. Di sini stone gue kurang. Jadi gue pengen reset punyanya Enming ya. Enming kali ya. Enming deh, gue reset punya Enming aja. Kita cobain ke maksimalin di SP Tangshan karena ini hero-hero baru ya. Oke, udah. Talent Elemental Force kita naikin aja. Wah, ini Enming gue nggak bisa di upgrade berarti ya. Upgrade tuh sampai Moon doang ya, Moon 1. Oke, ini kita upgrade. Ini gue upgrade di sini. Ini upgrade, jangan lupa ya. Pasif-pasifnya di upgrade juga nih kalau kalian udah punya. Hah? Ini apa cuy? Ini ada talent sampai bawah ya. Oh, ini wah gila, talentnya sampai bawah cuy. Sampai elemental force 5 ya. Tuh sampai bawah ya.
Wah, ini mah upgrade-nya gila sih Hero SP sih bener-bener ya. Wah, kalian bisa lihat skillnya. Skillnya ternyata harus dipasangin tuh. Kalian bisa lihat kan, harus dipasangin sama cincin ya. Oke, jangan lupa ini belum gua pasang. Immortal Harp juga belum gua pasang. Nambah BP-nya udah mau 400 BN. Gua gila. Gila, gila, gila. Gila, 375 BN. Satu hero doang ya. 68 BP. BP-nya 68 BN. Gila, 68 BN cuy. Dua kali lipat ya. Dua kali lipat hero SSS ya. Hampir sih, hampir 20, dua kali lipat sih, hampir ya. Tapi ini gede banget sih nambahnya sih. Asli. Ini worth it sih. Jadi gue kayaknya bakal gacha lagi nih. Gue pengen coba ke God 1. Tapi gak tahu ya. Kalau ada rezeki. Ini kayaknya sebelum 2 minggu lagi kan pasti ada event Hero SP lagi kan. Ini kayaknya gue udah bisa god 1 deh. Soalnya Hero SP tuh menurut gue lebih gampang naikin godnya. Kenapa? Tadi ya, balik lagi karena ada guaranteed-nya. Jadi kalian bisa dapat 50 di pool yang ke 200 atau sampai 300, 100 sampai 200, 0 sampai 100 itu bisa dapat 50. Pasti ada salah satu yang hoki, cuy. Jadi nggak mungkin ampas semua. Kayak gitu sih. Menurut gue sih bakalan bisa aja nih kalau mau ngejar sih. Cuman gue mau lihat dulu nih, katanya ini OP ya. Buat speednya 3000 ya. Buat speednya dia emang lembek ya. Lembek. Speednya kurang ternyata ya. Speednya kurang. Kalau dibandingin hero-hero SSS, speednya lebih menang Zuking sama Huliana cuy. Kalau dibanding hero SSS ya beda lagi kan. Jadi gue mau coba di battle dulu nih. Kita cari. Ini deh. Kita lawan Janco. Ini kalau langsung mati nanti gue pakainya hero Tang San sama Oscar aja. Gimana ya? Skillnya mana ya? Oh, dia juga udah punya Tang San ya. Bentar, ini gue lepas dulu. Ini gue lepas dulu ya. Jadi gue gini ya. Kita coba. Gue penasaran sama Tang San ya sih. Coba kita gini ya. Semoga gak langsung mati sih. Semoga aja ya. Ini terlalu rame sih efeknya ya, jadi gue bingung. Oke, Tang San. Apa tuh? Wah, ultinya ya, ultinya. Oh, itu ultinya. Apaan tuh? Wah, gila sih, keren ultinya, keren ya. Nanti kita review di PvE juga biar lebih jelas. Buat ultinya keren sih. Ini gue coba lawan lagi. Ini imba banget cuy, sumpah. Hero SP ya, imba ya. Worth it sih kalau mau beli Hero SP menurut gue ya. Walaupun jalannya lambat gitu kan. Tapi ya uts lah ya. Ya uts. Nih kita lihat. Nah itu tuh. Tuh ultinya. Set. Ada pedang di belakang badannya. Apa tuh? Wah gila sih, dalam banget cuy. Buat damage-nya kacau sih. 404 berapa tuh? 458 TRNS. Gak gua ngerti itu maksudnya apa. Wah, kurang lebih sih kalau di PvE di PvP oke banget sih. Gua pengen lihat di PvE-nya nih. Gua pengen lihat di PvE-nya damage-nya sedalam mana sih. Nih ya, gua mau coba. Ini skor gua 81.000 TN ya. Nanti gue bakal rombak akun gue lagi deh. Mau ganti Zuking juga cuy. Oke, dia udah masuk. Ini gue gak tahu nih skillnya kayak gimana. Ini gue lambatin sih. Gue lambatin biar kalian bisa lihat skillnya ya. Tuh ada pedang di belakangnya. Set. Nah set. Suaranya kayak ngebass gitu ya. Kalian kalau pakai headset tuh enak banget dengar suaranya ya. Tuh headset stop man. Gitu cuy. Oke, ini hancurin dulu. Aduh. Gagal ngancurin ya. Tapi ini ya. Ultinya cepet gak sih dia? SP-nya sih lambat ya. Kalau dibanding Zuking ya, Zuking gue tuh SP-nya bisa sampai 5000 cuy. Zuking ya. Emang dia khusus di SP-nya emang. Emang skill-nya itu khusus di SP-nya cuy. Kalau Zuking. Kalau hero SP ini tadi gue lihat dia emang khususnya tuh di ini ya, lebih khusus di efek,
Dia lebih pure di efek cuy. Jadi emang dia fokus untuk dalemin damage mungkin ya. Hero SP ya, gak tahu juga tapi. Cuman yang gue lihat gitu, wah gila tuh. Kalian bisa lihat high score-nya jauh banget. Soalnya tadi gue lihat di atributnya tuh udah bagus banget sih. Dia penuh cuy. Wah gila sih, dua kali lipat ya, dua kali lipat cuy dari skor biasanya. Oke. Gila high score gua jadi segini ya. Nice banget cuy. Nice, keren keren keren. Compare. Suaranya kok gitu ya? Kayak robot cuy suaranya cuy. Gak apa lah, bagus lah ya. Kayak robot gitu. Oke. Buat reviewnya oke lah ya. Bagus cuy. Ini hero-hero patut di upgrade sih, harus di upgrade sih hero-nya sih. Gua upgrade dulu deh. Ini hero-heronya ya Tangshan ya. Kalian harus upgrade sih kalau kalian mau ini. Ini menurut gua masih imba banget, apalagi kalian kalau udah dapat cincin roh yang 100 kyer atau lebih dari 100 kyer itu bakalan oke tuh. Kalian bisa lihat di sini tuh dia fokusnya emang ke efek ya kalau hero-hero SP. Kalau hero SSS itu masih ada speed kan? Masih dapat status speed nih. Tuh. Nah kalau hero SP dia udah nggak ada cuy, udah nggak main kayak gituan, dia mainnya efek ya. Kalau di efek yang nggak ada speed, otomatis pelan ya, lambat jalannya. Tapi ya dalam, dalam cuy, tuh, dalam banget sih, nice ya. Gue nggak tahu ini bakal gacha lagi apa enggak ya. Nih gue saranin ya, kalau kalian mau beli, belinya langsung $30 cuy, sumpah. Itu udah pasti dapet, pegang omongan gue itu udah pasti dapet. Nih beli yang ini nih, itu udah pasti dapet cuy. Gue nyesel beli tadi yang blue silver ya. Kalian jangan beli blue silver, mendingan langsung beli ini. Sumpah, itu udah pasti worth it banget. Gue agak nyesel sih. Ini dapat 50, kalian bisa langsung gacha. Beli ini sama beli monthly card lah. Itu kalian bisa gacha 60. Itu 60 kalian udah bisa dapat 200 lebih harusnya ya. Ini gak ada kata oke-okean ya. Ini oh. Masih bisa ditukar ya. Ini emang ada ini ya cuy. Bukan hoki-hokian ya. Ada guarantee-nya enggak? Guarantee-nya di sini ya. Jadi kalian bisa dapat 50 piece, tapi at least 2 draw ya. 2 kali draw lah at least lah. 2 kali draw kalian bisa dapat 50 piece. Itu bukan oke-okean cuy. Jadi udah pasti, udah dipastikan. Maka tadi gue gacha yang terakhir pasti dapat 50 karena di yang 100 sampai 200 itu tadi gue belum dapat. Nah, tadi pas banget dapatnya pas terakhir kan. Kayak gitu cuy. Ini gampang banget naikin godnya sih menurut gue ya. Buat kalian yang mau beli jangan lupa chat WA yang ada di link deskripsi. Buat buildnya gue kayak gini. Nanti gue otak-atik dulu nih gue bakal pakai Zuking apa enggak. Kayaknya ya, kayaknya tanpa Zuking juga udah enak banget cuy. Sumpah tanpa Zuking ini ya, ini udah enak banget. Karena ya emang sedalam itu ya, sedalam itu damage-nya cuy. Kalau menurut gue, cuman balik lagi kalau kalian mau pakai Zuking ya silakan ya. Kalian mau lepas Enming ya silakan juga gitu. Gak masalah lah ya, build tergantung kalian. Kalau gue cuman ngasih tahu yang gue pakai sih kayak gini ya. Ya yang sama kayak Zuking lah yang gue pakai ya. Gak jauh beda. Awakening-nya belum gue upgrade cuy. Ini awakening belum gue upgrade loh. Sumpah. Ini udah segini BP gue. Nanti next lah bakal gue upgrade lah. Takutnya video ini bakal kepanjangan kalau gue lanjutin upgrade. Nanti gue bakal upgrade-upgrade lagi nih buat awakening-nya. Entahlah gue upgrade sendiri aja. Takutnya kelamaan. Oke, segitu aja. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Raffi Rizaldi, pamit undur diri. Goodbye, Islam Gamers. Bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul and reloader termurah dengan rate 13.000, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Terima kasih.